Oh, lagi buat khotbah buat sahabat nanti. Wah, mantap. Tapi ingat ya nak, apa yang kamu khotbahkan itu bisa kamu praktekkan di kehidupan kamu juga. Iya, Pak. Oke, bapak pergi dulu ya. Ya, Pak. Matius 5 ayat 23 sampai 25. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu, tetap engkau tinggalkan persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Eh, tahu nggak kak, si Rian tuh sombong banget tuh. Ah iya, dia khotbah tahu nanti sahabat ini. Ah, astaga, itu anak, tuh anak pasti sombong banget. Iya tuh. Sharein. Bang, ada yang nyariin. Siapa, Dek? Kak Rian. Gak tahu sih, coba deh, sini. Lihat. Siapa sih? Gak tahu. Oh, ayo masuk. Oh, enggak, aku di sini aja. Ayo masuk. Hey, Kak, si Rian datang. Oh, halo Rian, ngapain datang? Duduk, duduk. Rian, duduk. Jadi begini, Nathan, Sherin, aku kan mau berkhotbah, tapi masih ada rasa yang menjanggal di hatiku bahwa karena aku sudah melakukan perbuatan yang menyombongkan diri, yang sudah membuat kalian tidak nyaman dan membuat kalian seperti kesal terhadap aku. Jadi aku diingatkan oleh ayat ini di Matius 5 ayat 23 dan 24. Di situ ditulis, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi aku akan teringat kesalahanku yang membuatkan tidak nyaman. Aku minta maaf ya Nathan, Sherin. Kami juga minta maaf karena kami sudah membicarakan kamu seperti itu. Seharusnya kami tidak berkata seperti itu. Kami telah menghina engkau dan menjelekkan engkau. Maafkan kami. Maafin kami ya. Kita adalah teman. Kita harus berdoa supaya Tuhan menguatkan kita. Karena setan berbuat terus untuk menjatuhkan kita, agar kita tidak akur satu sama lain. Marilah kita berdoa.